Gagah saat ludahi spanduk Megawati, kini tertunduk malu. Baru-baru ini sebuah video yang menunjukkan seorang remaja meludahi spanduk Megawati Soekarnoputri viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang remaja terekam kamera dengan sengaja meludahi potret Megawati yang tercetak dalam spanduk. Usai meludahi Megawati Soekarnoputri, remaja itu terlihat tertawa terpingkal-pingkal. Diketahui, spanduk yang diludahi tersebut merupakan spanduk milik Kepala Desa Boto Kecamatan Bancak, Syaihul Hadi. Tak hanya potret Megawati, dalam spanduk tersebut turut tercetak wajah Wakil Ketua DPR RI sekaligus putri dari Megawati, yakni Puan Maharani. Video yang diunggah dan tersebar luas di sejumlah sosial media itu pun menarik perhatian masyarakat, terlebih para pendukung PDIP ataupun Megawati Soekarnoputri. Mereka mencela perbuatan yang dilakukan oleh seorang remaja perempuan asal Desa Boto, Kecamatan Bancak, Ungkaran itu. Para pendukung PDIP pun menuntut permintaan maaf dari pihak remaja tersebut. Terkait hal tersebut, seorang perempuan yang mengaku sebagai orang tua dari remaja perempuan itu pun membuat video permintaan maaf. Salah satunya diunggah akun Instagram @unikinfo_id pada Selasa 9 Mei 2023 malam. Dalam video tersebut, perempuan berhijab itu menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah pihak. Antara lain, Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno. Selanjutnya, Hajah Diah Permata Megawati Setiawati atau Megawati Soekarnoputri. Kemudian Puan Maharani dan Kadis Boto Syaihul Hadi. Dalam kesempatan itu, dirinya pun mengakui perbuatan anaknya yang tidak layak dilakukan dan dilihat. Tindakan tersebut pun diakuinya telah melanggar etika. Atas tindakan anaknya, ibu itu pun menyampaikan permintaan maaf. Dirinya mengaku menyesal dan mewakili anaknya berjanji tidak akan mengulangi kembali.